Saya Nanda Aprilianti, jurnalis Kompas TV yang sudah 6 hari ada di Cianjur. Hari ini saya mengikuti perjalanan Pak Indra, seorang warga Cijedil yang kehilangan 6 anggota keluarga. Membantu tim SAR memberi petunjuk, disinilah anggota keluarga saya, kata Pak Indra, yang menjadi korban longsor akibat gempa Cianjur. Salah satunya ayah kandung. Di sini lagi posisi lagi hujan, Bu, ya. Di sini jadi orang tua saya sama keluarga yang lain, ada yang sempat keluar, ada yang nggak sempat, termasuk bapak saya kan nggak bisa kemana-mana karena dia lagi sakit. Jadi posisinya dia di rumah, nggak mungkin dia bisa keluar. Jadi kemungkinan besar pas ini ketemu ruangan bapak saya itu udah ketemu kan itu. Itu keluarga saya, maaf. Perjuangan Pak Indra tidak sia-sia. 3 jenazah anggota keluarganya siang ini ditemukan. Meski sudah tidak bernyawa, tapi penemuan anggota keluarga Pak Indra membuat tenang hati Pak Indra. Nanda Aprilianti, Julian Fernando, jurnalis Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.